Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya Agustio akan membahas tentang pertanian, spesialis jahe gajah atau jahe emprit. Ntar kita ke kebunnya Mas Bud ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya mau minta ilmu dan cara budidaya jahe Mas. Semoga teman-teman subscriber dan para viewer di bidang pertanian kali ini bisa bermanfaat ya Mas. Aktivitas sore ini ngapain Mas? Oh, untuk sore ini kita melakukan penyemprotan karena daunnya ada yang agak kuning. Oh gitu. Ini kami pakai fungisida dengan merek Zephyr. Ini adalah fungisida dan bakterisida. Ini merek terbaru ini. Boleh tahu Mas ini kisaran harga dan manfaatnya berapa lama? Untuk harga ini ukurannya 250 gram ini 65.000. Untuk di sini dan kegunaannya ini untuk mencegah timbulnya jamur pada daun jahe. Dan saja kita aplikasikan Oke. ke penyemprotan. Caranya lur kita untuk takarannya satu tangki 16 liter ini kita beri kurang lebih 1 sendok makan. Dan ini kita aduk dulu ke ember biar bisa merata. Dan ini warnanya agak netral. Putih Mas ini. Warnanya ya netral seperti air. Terus dikasih ember lagi Mas ini. Ini racikannya ini. Taruh dulu ke kita tangi. Tuang. Ya, kita tuang dulu. Kita tuangkan dulu lur. Caranya yang pertama ini masukkan obat fungisidanya, diaduk terus dicampur. Jangan langsung dicampur. Tahap kedua kita masukkan apa Mas itu? Ini pupuk daun pakai ekstra green. Biar daunnya bisa hijau dan lebat. Takarannya berapa? 2 tutup. Kok banyak sekali Mas? Iya, karena biar daunnya hijau dan lebat. Organik atau? Ini semi organik Mas. Kan ikuman wae. Iya. Ya, ya sing kerso. Nggih saged Pak kirim dikit mriko. Warnanya biru. Warnanya biru. Oh, ngoten. Putkar green tone iki. Hmm. Nggih. Kaya super glue wae. Kadangan, Mbak. Tajos yang ketiga. Yang ketiga ini karena musim hujan kita pakai perekat. Ini pada merek Prabu, artinya berkat perata dan penembus. Dosisnya satu tutup. Dosisnya satu tutup aja. Harga kisaran berapa Mas? Harga ini tadi 38.000. 38 ya. Untuk ukuran 250 ml. Terus yang tadi ini berapa Mas harganya kalau ini? Yang green tone, yang extra green ini 30.000. Jadi teman-teman, saudara tani. Jamur. Oke, bagi teman-teman atau yang membudidaya jahe, itu salah satu tip. Harganya obatnya terjangkau semua, fungisida, terus pupuk cair, terus menggunakan lem perekat ini. Soalnya ini musim hujan. Datangnya jamur kan musim hujan, jadi kita harus pakai perekat biar obatnya meresap dan awet. Kalau terkena hujan tidak cepat luntur. Bukan begitu Mas ya? Iya betul. Ya kita langsung ke lahannya, lahan jahe yang seluas 1 hektar lebih ini. Ntar kita lihat cara penanganan dan pengaplikasian. Oke lur, langsung ke TKP. We'll be right back.
pengaplikasiannya. Ini loh, jahenya itu daunnya ini loh, kayak bercak daun ini. Makanya kita penggunaan aplikasi penyemprotan. Lokasi lereng Muria. Ini lerengnya. Yeah.